Oke, so guys, balik lagi bareng gue, ada Andri Maulana di game Knight. Ya, di video kali ini kita berada di server Cina, yang dimana ini ada update terbaru dari eventnya, event yang namanya itu event Ursus ya, Ursus. Ursus Student, nah ya, oke. Nah, karena kita ini, gue pilih, karena kita mau gacha, gue beli-beli dulu hit huntingnya ya. Kita beli, kita tidak peduli mau itu berkurang banyak kek atau gimana, yang penting kita beli. Kita pakai single-single aja nanti ya. Oke, nah ini namanya ini Poka ya. Namanya Poka. Setelah gua lihat-lihat ini kayak DPS crowd control ya. Dan ini apa? Ringnya ini gua penasaran ini. Kalau kita dapat, mari kita showcase langsung ya di video ini sekarang ya. Misalkan kita dapatnya ya. Kita langsung saja showcase ini. Gua nggak tahu ini apa artinya. Ya gua nggak pandai bahasa Cina, Pak, Pak. Oke. Ya harus ya sudah, kita langsung saja. Let's go. Oke, apa yang pertama kali kita coba? Ayo, waduh. Langsung bintang 5 dong. Oke, kita dapat Project Red. Gua baru pertama kali ya. Operator baru kita, Project Red. Oke, kita coba lagi. Ini kita yang kedua. Oh, biru. Oke. Wow, kita dapat Pondenko. Oke, siap. Oke, sekali lagi, bos. Oke, kita lihat-lihat dulu ya kan. Trik-trik menurut gua saja. Ya, siapa tahu ngefek kali ya. Oke, kita langsung. Gaskan. Oke, apakah kita dapat something? Wow, bintang 3. Oke, lanjut lagi. Oke, apa kita dapat something? Don't know. Ini kita udah 3 kali ya. Oke, yang keempat. Wah, dapat dia lagi dong. Gua mulai was-was ini ya. Bisa-bisa poten ini mah. Oke. Oke, kita ke sini dulu ntar. Oke, kita langsung saja. Siapakah ini? Wow, men, kita dapat bintang 5, bintang 6. Siapakah ini? Gua berharapnya kalau nggak ya dia Kobe saja cukup dah. Wow shit, yang dapatnya yang di red up dong, Poka. Poka Resweet, waduh. Video ini tidak disponsori Poka Resweet. Kalau Poka Resweet mau sponsori, silahkan tolong email. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja showcase-nya coy. Nah, oke guys, gua sudah mengupgrade, gua sudah menaikkan level dan gua penasaran ini ringnya unik sekali ini cuy. Kita pakai skill 2 aja karena kita tidak punya bahan untuk kan elite 2 ya kan. Oke, langsung saja kita coba di sini, bos. Nah, kita coba
SF4 ya. Ini gua masih belum bisa karena gua tidak punya operator kayak Laplace itu ya, yang bisa mematikan laba-laba. Kita challenge aja mungkin ya. Oke, kita coba challenge. Nah, oke, kita coba pakai kita nggak jadi di challenge ya, kita jadi di sini saja. Karena gua pandang-pandang lagi kayaknya susah itu. Dan berbeda tadi itu saat rekomendasinya level Elite 170 ya. Gua lupa agak dilihat. Soalnya ini gerak-geraknya tuh kan lebih lambat. Tadi itu lebih laju. Siapa dulu cuy? Kayaknya ini Estel dulu kali ya. Baru ini di sini. Nah itu kita taruh ini di sini. Dan Poka dan siapa namanya? Nah ini kayak gini kali ya. Ya harusnya sih. Oke, tiket. Min. Wow, ternyata berhasil dong. Ditaklukkan. Oke. Nah, seharusnya ini kedua nih. Nah, di sini kita tunggu. Kita jangan pakai ini crowd control ini. Oke, kita nanti pakai ini. Kita pakai punya Texas. Oke, bos. Oke, langsung saja kita habiskan. God damn it, cuy. Kita gagal. Oke, kita berhasil. Oke, kita berhasil. Oke, sip. Thank you. Ya, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adi Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.